Mas bisa diceritakan awal berkarir di sepak bola, Mas? Ya, dulu sih cuman ikutlah senang main bola kan, hobi main bola. Mulai kelas 4 ikut SSB lah, ikut SSB di Gelora Putra Mustika. Latihan, lulus SD, terus ikut seleksi di Semarang, SMA Akademi Terang Bangsa. Ya alhamdulillah keterima di sana. Di sana juga kerja keras, banyak pengalaman juga dari pemain-pemain di Semarang, pelatih-pelatih. Gimana, harus latihan seperti apa, harus gimana, itu diajarin semua di sana. Terus waktu itu ada seleksi Piala Suratin, ikut seleksi ikut BCL. Itu BCL kerja sama Terang Bangsa. Jadinya namanya BCL Terang Bangsa. Ya, di situ satu tim anak Terang Bangsa semua, terus dapat juara satu Suratin Jateng. Terus habis itu kan lolos ke nasional itu kalah di 8 besar sama Bali United. Terus setelah itu, setelah Suratin selesai, ikut seleksi PSIS U18, alhamdulillah keterima juga. Sana kan ada kompetisi Elite Pro Liga 1 18, Liga 1 16, Liga 1 20. Ya di situ saya juga diproyeksikan ke PSIS U20, dinaikkan lah. Terus main di dua itu, kadang main di U20, kadang main di U18. Ya kalau U20 nya PSIS juara 3, kalah semifinal kalah sama Persebaya. Terus perebutan juara 3 menang sama Bayangkara. Kalau PSIS U18 itu juara 2, final kalah sama Bayangkara. Terus setelah itu ada pemanggilan, ya saya nggak tahu juga pemanggilan ada, tiba-tiba di panggil timnas pertama kali di Cikarang. Waktu itu ya saya agak minder lah, saingan pemain-pemain juga udah berpengalaman juga di sana. Alhamdulillah keterima, berangkat aja ke Thailand selama 2 mingguan. Terus setelah itu pulang lagi, ikuti TC virtual. Terus setelah itu ada pemanggilan timnas senior, saya dipanggil lagi. Alhamdulillah terkejut, waktu itu saya kaget juga, tiba-tiba dipanggil timnas senior. Setelah itu selesai, terus timnas U19 kumpul lagi di Jakarta selama 1 bulan. Terus setelah itu berangkat ke Kroasia selama 2 bulan. Di sana banyak sparring antar negara, terus friendly match sama tim-tim kuat di sana di Kroasia. Mungkin ada pengalaman apa yang dirasakan ketika TC di Kroasia itu? Ya, pengalaman tentu banyak yang saya dapat. Soalnya kan juga lawan-lawan tim-tim bagus-bagus di sana seperti Qatar, Arab Saudi, Kroasia, terus Dinamo Zagreb, Bulgaria, Makedonia, banyak pemain hebat di sana. Banyak pengalaman yang saya dapat. Intinya kita itu harus kerja keras, disiplin, tanggung jawab, kerja maksimal di lapangan. Jangan pernah takut, semua pemain itu sama aja. Pernah minder enggak ketika di sana? Kan banyak, tentu orang luar kan juga postur tubuh tinggi, dan sedangkan orang Indonesia kan enggak. Gimana? Ya kalau itu sih pertama kali main sih agak punya pikiran seperti itu, tapi berjalannya waktu, oh ternyata sama aja lah pemain, cuman kalah postur aja. Sama kita harus lebih kerja keras agar bisa lebih unggul dari mereka. Ini di rumah kesibukannya apa, Mas? Ini di rumah kesibukannya latihan terus. Latihan virtual? Iya, virtual. Terus strukturnya dari? Ya semua staff Indonesia, pelatih, staff, semua pemain ikut semua. Ada pelatihnya juga yang mimpin latihan. Terus itu, beberapa kali pertandingan kan juga pernah membuat asis baik dari kaki maupun tangan lah. Itu untuk kan lemparannya juga jauh sendiri. Itu apa ada latihan khusus dari itu? Enggak, waktu saya coba lemparan jauh itu waktu turnamen di Purwakarta Piala Gubernur ikut Akademi Terang Bangsa. Waktu itu saya coba-coba aja, ternyata bisa, yaudah saya pakai sampai sekarang. Ada teknik
khusus? Enggak ada teknik sama sekali, saya lempar juga, lempar seperti biasanya kayak orang lain lempar itu. Mas, lo punya pacar belum? Belum kalau belum. Oke. Terus itu mas, untuk komentar dari pelatih itu kan juga, pelatih Shin Tae-yo kan juga mungkin terkesan dengan Mas Arhan sendiri, mungkin pendapatnya seperti apa? Ya kalau itu sih, saya kalau pendapat dari pelatih sih, saya terima, saya pelajari, saya buat motivasi buat saya lah. Kalau banyak-banyak pujian, terus pelatih muji saya, terus banyak-banyak apa kayak fans, terus saya orang-orang lain memuji gitu, saya buat motivasi, saya harus bisa lebih baik lagi dari sebelumnya agar bisa menampilkan permainan yang lebih maksimal lagi. Pernah dapat instruksi khusus dari pelatih? Waktu itu setelah lawan pas waktu itu ada latihan sih, lemparan ke dalam sama pelatih, instruksi untuk lempar tiang satu atau tiang dua. Gitu. Terus ini terakhir, Blora kan tahu sendiri Persikaba itu kan sekarang apalagi tidak punya stadion, itu mungkin gimana tanggapannya mas? Ya buat pemerintah Blora ya, bakat di Blora itu sangat banyak, hobi sepak bola di Blora itu diminati, banyak pemain-pemain berbakat lah. Ya buat pemerintah, bangunlah apa fasilitas buat sepak bola, terus seperti fasilitas lapangan, bikin stadion lah standar, terus fasilitas latihan seperti bola, alat-alat latihan, biar yang hobi sepak bola atau pemain-pemain bola SSB, staff SSB itu latihannya lebih giat lagi, lebih disiplin, kerja keras lagi untuk bisa mencapai cita-citanya itu. Perasaannya ketika Arhan itu masuk timnas? Dulu enggak percaya mas, sama sekali enggak percaya kalau anak saya itu dipanggil Sintayong untuk latihan PSSB, itu enggak percaya sama sekali. Adiknya itu ngebel mas, itu dipanggil mas. Aku ya enggak percaya mas. Ya. Awal mulanya sih nggak apa-apa, tapi setelah dibawa ke gimana sekarang atau yang Kroasia yang sebelumnya itu di Thailand itu baru alhamdulillah bersyukur. Doa-doa dari orang tua sama kerja keras anaknya juga. Ya bangga sama anak-anak saya mas, dua-duanya bangga. Mereka tidak sia-sia Kalau ibu sendiri mendukung nggak dari keluarga? Iya, sejak dari SSB mendukung sepak bolanya dia. Lewat hujan aja dilarang masuk SSB tetap masuk. Ada pesan untuk Arhau mungkin bu? Pesan dari saya ya, tetap menjadi anak yang baik, tetap hormat pada orang tua, jangan sombong, ya tetap sama orang-orang tua itu menghormati gitu mas ya. Yang utama itu sama sholat, jangan lupa itu selalu saya ingatkan mas.